Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa semuanya, 4 bulan yang lalu saya telah mengupload video tentang sosmeta KF yang saya terima, siapakah presiden pemenang pemilu tahun 2024 nanti. Dan kembali saat ini saya membuat video lagi untuk menegaskan tentang hal tersebut, karena saat ini sudah ada titik-titik atau tanda-tanda titik terang, kelihatannya benar beliau yang akan menjadi pemenangnya. Saya lihat di YouTube sudah ada beberapa kelompok yang secara terang-terangan mulai mendukung beliau dan sudah mendeklarasikannya. Kalau 4 bulan yang lalu, yang mana saya membuat video, belum ada kelompok manapun, siapapun yang menyatakan mendukung pada beliau. Tapi saya sudah berani mengatakan di dalam video channel YouTube saya, itu berdasarkan betul-betul dari sosmeta gaib yang saya terima. Dan perlu diketahui, Mbak Wiro membuat video ini bukan sebagai ajang kampanye atau promosi, sama sekali tidak. Karena saya ini bukan siapa-siapa, saya hanyalah rakyat biasa. Sebagai tim suksesnya juga bukan, pendukung secara fanatiknya bukan, anggota partainya apalagi bukan, ya. Jadi pure murni yang saya nyatakan di dalam video ini berdasarkan apa yang saya terima atau sosmeta gaib yang saya dapatkan. Para pemirsa semuanya, memang kalau Tuhan Allah itu menghendaki, siapapun juga, makhluk apapun juga, tidak ada yang sanggup menghalanginya. Dan dengan sendirinya terbuka jalan, karena beliau Tuhanlah yang membukakannya. Maka secara otomatis dengan sendirinya mengalir begitu saja, akan ada dukungan-dukungan dengan sendirinya kepada sang calon pemenang ini nanti. Mudah-mudahan sosmeta gaib yang saya terima ini benar adanya. Namun yang pasti Mahawiro mendukung siapa saja. Yang penting sebagai pemimpin negara Indonesia yang amanah, yang peduli kepada rakyat, yang bisa menyejahterakan rakyatnya dan membawa negara kita menjadi negara subur makmur, kemaripah, wafidawi, dan tentunya meneruskan kebijakan-kebijakan pemimpin sebelumnya sehingga berkelanjutan. Sebagai orang tua, saya sangat bangga dan suka siapapun pemimpinnya. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi, yang menjadi idaman bangsa Indonesia. Para pemirsa semuanya, mungkin yang belum pernah melihat video saya sebelumnya, ya,
yang saya telah upload 4 bulan yang lalu mungkin bertanya, sebenarnya siapa sih yang dimaksud oleh Mbak Wiro ini? Saya tidak, tidak menutupinya karena di dalam video 4 bulan yang lalu pun sudah saya sebutkan orangnya, meskipun kalau itu belum ada pendukungnya, bahkan beliau juga belum kedengaran mencalonkannya, gitu ya. Murni atas cerita gaib yang saya terima, saya berani mengatakannya. Dan mudah-mudahan ini benar, menjadikan semangat bagi pendukungnya, bagi tim suksesnya, bagi kelompoknya, apalagi anggota partainya untuk bekerja lebih giat, karena tidak hanya cukup berpaku tangan, mengandalkan tangan Tuhan, tapi sebagai pendukungnya harus juga bekerja semaksimal mungkin, supaya mulai dari kalangan atas sampai akar rumput mendapatkan pilihan kepada beliau sebagai pilihan Tuhan. Dan sekali lagi, siapa sih sebenarnya yang dimaksud Pak Wiro? Begitu kan mungkin ada yang bertanya-tanya. Tiada lain, tiada bukan, seperti apa yang saya sebutkan dalam video saya yang lalu, pemenang presiden tahun 2024 nanti adalah Bapak Prabowo. Entah siapa sebagai pasangannya, hanya seperti itu cerita gaib yang saya terima. Mudah-mudahan titik-titik terang ini menjadi kenyataan. Sebagai orang tua, tadi yang sudah saya sebutkan, siapapun mudah-mudahan sebagai pemimpin atau presiden Indonesia yang akan datang, amanah kepada rakyat, membela pada rakyat, membawa negara Indonesia lebih maju menjadi negara yang aman, damai, syukur, makmur, kemarimbah, majinawi. Demikian, saya tidak akan mengutarakannya secara panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.